Yuk, hello guys, apa kabar? Balik lagi sama gue Wizzy di Ngops. Kui ngopi santuy, kui orang ngopi lambung ora smile. Ngops kui. Yuk, okay, teman-teman, kali ini gue bakal nge-review dan lain game King Color Heroes Rally. Ya, kalau ditranslitin itu King Color Heroes Lari ya. Ini game dari China dan masih tulisan China, belum ada nama Inggrisnya ya teman-teman. Jadi ini gue pakai Google Translate dan namanya itu King Color Heroes Rally. Ya memang agak sedikit aneh ya. Oke, di sini kita pilih gender ya. Ini buat karakternya aja ya nih. Gue pilih karakter cewek deh. Ini rambutnya ada twin tail, ada ya biasa versi-versi sundere ini ya, kalau twin tail itu. Ya oke, gue pilih yang ini aja dan pilih rambutnya warna apa biar agak blonde ya, biar bule-bule warnanya kuning-kuning kemasan. Dan ini adalah alis nggak usah gue utak-atik lah, gue bingung soalnya ya. Ini adalah mata ya, mata, wow ini mata kucing ini. Oke, ini mata, oh apa ini, bintang, oh keren kali ini. Love it, sip. Lucu-lucu ini matanya teman-teman. Oke, di sini gue pilih yang mana ya? Ini bagus-bagus sih mata-matanya. Ya pilih ini aja lah gue. Oke, gue pilih ini dan warnanya mana nih? Warna kuning. Oke, dah itu aja. Dan ini apa? Oh, mulutnya ya, mulutnya. Oke, cari yang cocok teman-teman. Nah, seperti ini aja ya. Oke, kita play aja. Apa ini? Class-nya ya, class-nya. Kalian pilih class-nya ini. Wah, ini warrior ya. Ini warrior. Yes, jarak dekat. Ini juga, oh ini kayak priest ya. Oke, ini archer. Archer-nya begitu banget ya. Nah, ini apa nih? Gunner kah? Gue juga kurang tahu. Dan ini Blade Strike kali ya. Oh ini main gitar. Oke, siap. Ya oke teman-teman, di sini ngebook karakternya jadi begini. Ya udahlah nggak apa-apa, langsung kita mulai. Tulisin nama kalian, Ngopskui. Oke, Ngopskui. Langsung aja kita play. Oke, ada dialognya, kita skip aja. Skip. Oke, ini game lumayan bagus juga untuk grafisnya. Well, oke juga lah untuk game-game baru ini. Kayaknya turn-based ya teman-teman, ini turn-based. Turn-based lagi ya. Oh, ini udah full dub Japan ya. Bagus banget ini. Padahal di Japannya sendiri belum keluar ya gamenya, tapi sudah ada dub Japannya. Emang ya, Cina itu hebat banget ya kalau soal bikin game itu. Nggak ada matinya dia tuh bikin game. Ada terus ya kan, tiap bulan tuh pasti ada yang baru ya. Bahkan tiap minggu ya, teman-teman. Oke. Kita di sini menang ya. Oh, siap. Oke, di sini sudah di interface-nya, di main menunya. Oke, masih tutorial, kita ikuti dulu biar agak sedikit paham ya. Ya teman-teman, di sini kita lawan monster. Oke, kita pakai panah, sip. Sesuai dengan class yang gua mainkan ya, ini adalah archer. Ini juga bisa auto ya teman-teman. No, jadi kalian tinggal ngeliatin aja nih ya. Jadi santai banget ini game ya. Yes, ini mirip-mirip turn-based juga dan anime style juga ya tentunya. Well, buat kalian yang suka game turn-based ya silakan aja dicoba ya untuk game ya. Dan menurut gue sih ini asik banget game ya, santai gitu ya kan, game santai, boy santuy banget lah ini pokoknya ya. Iya, di sini kita sudah menang dan kita balik lagi ke main menunya, masih di tutorial juga. Ah, sudah selesai kah tutorialnya? Oh, ini ada dialognya ya. Kita skip aja ya. Usah kelamaan, udah nggak ada duitnya juga. Kita skip.
Oke, ini adalah settingan sudah gua onin semua dan volume sudah up ya, udah tinggi dan grafis juga sudah high ya teman-teman. Ya well, ini udah paling bagus lah untuk grafisnya. Oke, kita lawan monster lagi nih ya. Oke, ini adalah skillnya ya. Wow, shit man. Kita lawan 3 musuh, 3 monster nih ya. Dan gua sendirian. Mana adil anjir. Wow, gila coy. Keren banget skillnya ini Archer. Mantep, mantep, mantep. Mantul lah ini karakter. Gila ya. Apalagi nih, skill apa? Oh, ini adalah naikin stat ya. Menurut gue itu adalah naikin status ya teman-teman. Ow, sabar dong cuy. Kita skill lagi. Oke, okay. Itu adalah skill singlenya ya. Kita pakai skill area aja ya, area yang cukup luas. Makan tuh panah gua. Oh, mati langsung dua-duanya coy. Mantep coy, coy, coy. Cuy, cuy, coy, coy. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Nggak usah lama-lama, lanjut lagi. Oh, ini lawan siapa ini? Perahu lagi kan. Oh, gila barbar kali kau. Kalem dong, kalem bos. Anjay, gue lawan siapa ini? Lawan perahu. Yang bener aja gue lawan perahu. Oi, buset, ditembakin. Oke, lu jangan songong lu ya, gue skill mampus lu. Mamam lu. Langsung udah tuh sekarat. Oh, kabur lu sono, kabur. Oh, ya elah. Makan tuh panah gua tuh. Wow, apa dia pakai skill anjir. Songong banget. Udah lu mati lu. Iya, mati. Ah, hancur dah tuh pesawat. Pesawat. Perahu coy. hancur. Ngopskui dilawan ya kan? Oke, okay, sudah selesai. Ya oke, okay, teman-teman, di sini gua menjelaskan sedikit untuk fitur-fiturnya ya. Oke, okay, di sini ada yang namanya top up nih. Top up nih, kalian bisa lihat itu adalah top up ya. Top up. Top up-nya pakai apa sih nih? Yang jelas kayak bukan Google Play ya. Oh, di sini bisa pakai Google Play, tapi Google Play internasional ya, pakai US. Dan saldo gua juga nggak cukup. Dan tidak tersedia juga. Nah, buat kalian yang pengen top up ya harus pakai US dollar ya. Oke, ini top up ya, kalian bisa beli-beli dah ya berbagai macam barang. Dan ini ada gacha nih teman-teman. Oh shit man, gue malesnya kalau main game Taiwan tuh nggak dikasih reward ya untuk pemula. Seenggaknya tuh buat gacha gitu kan. Ini nggak dikasih sama sekali teman-teman. Tuh, ini buat gacanya aja gua nggak ada ya. Sedih banget ini teman-teman, asli sedih banget. Oke, ini gua ngumpulin dulu ini barang-barangnya kalau buat pengen gacha ya. Oke, dan ini adalah status kita ya, main statusnya. Ini karakter kita, ini untuk mengupgrade skillnya nih teman-teman. Upgrade. Oh, sudah habis ya. Oke, dan ini apa ya? Bentar ya. Oh, apa ya ini? Ini kayak potion gitu deh. Yes, potion dan kita bisa naikin. Oh, mungkin ini status kali ya. Coba kita naikin satu-satu ya. Lumayan. Oh, bintang 2. Oke, enggak apa-apa, lanjut. Dan di sini banyak banget equipment yang kosong. Mungkin nanti kebuka kalau kita menyelesaikan stack tertentu nih teman-teman. Oke, kita langsung lanjut ini peti ya. Peti kayaknya ini adalah tas kita ya atau inventory kita nih kayaknya. Dan yang di sebelah kiri ini adalah reward kalian ya. Ini reward menyelesaikan stack tertentu ya teman-teman atau achievement tertentu ini ya. Oke. Dan ini yang pojok
kanan bawah itu adalah untuk stake-nya ya. Kalian bisa menyelesaikan stake-nya di sini. Yo, oke teman-teman, itulah gameplay dari King Collar ya, Heroes Rally. Namanya aneh ya teman-teman, namanya aneh. Asli aneh banget kalau pakai Google Translate. Well, ini sebenarnya gue nggak tahu juga ini China atau Taiwan, soalnya ini tulisannya hampir-hampir mirip ya teman-teman. Tapi tenang aja teman-teman, di sini sudah full dub Japan. So buat teman-teman yang pengen coba gamenya ya, silakan aja seruput linknya ada di deskripsi. Dan buat teman-teman juga yang ada pertanyaan ya, silakan aja komentar di bawah. Oke, sekian dulu video dari gue. Selamat beraktivitas dan jangan lupa ya ngopi hari ini. Bye bye.